Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Polres, Pak Kasat Reskrim. Hari ini kita sampaikan kepada rekan-rekan perkembangan terakhir dari peristiwa pidana yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020, peristiwa unjuk rasa yang kemudian berakibat pada pengrusakan. Yang pertama kita sampaikan dulu, pernah kita sampaikan bahwa ada 4 tersangka yang dilakukan prosesnya, dan dalam minggu kemarin 4 tersangka tersebut sudah lengkap pemeriksaannya, jaksa sudah menyatakan lengkap dan sudah P21. Dalam waktu 1-2 hari ini 4-4-nya akan segera dikirim ke kejaksaan. Yang pertama adalah inisial CF, ini yang ada di belakang ini, umurnya 19 tahun, warga Galurejan, Yogyakarta. Kemudian berikutnya inisial A, ini adalah anak berhadapan dengan hukum, umurnya masih 16 tahun, alamatnya Galurejan juga. Kemudian inisial B, alamatnya di Kasihan, Bantul, kemudian umurnya 16 tahun. Kemudian inisial C, umur 16 tahun, alamatnya di Ngampilan. Yang masih 16 tahun, mohon maaf tidak bisa kita tampilkan. Jadi mereka 4 orang ini yang terlibat dalam upaya untuk merusak dari pos polisi yang ada di Liringan ya, Mega Pelanim, ya, yang pos polisi yang Mega Pelanim, ada yang berperan membeli bahan bakar premium dan sudah menyiramkan bahan bakar tersebut di dalam pos polisi. Hanya kemudian ada yang mengingatkan masyarakat bahwa jangan dibakar. Tetapi sebenarnya juga pada saat mereka merusak itu ada personil dari Polres yang mengawasinya, dan kemudian setelah mereka melakukan itu dilakukan penangkapan. Sehingga ini kalau mau dikatakan tertangkap tangan, ini masuk kategori dalam tertangkap tangan. Peran yang perlu saya sampaikan, yang peran CF, CF ini yang di belakang ini dia yang membeli bensin, ya, bensin, kemudian menyiramkan bensin tersebut ke dalam pos polisi Garduanim. Kemudian yang inisial A itu ikut menyiramkan bensin di sekitar pos Garduanim juga. Sedangkan inisial B dan C itu melakukan perusakan dengan menendang, kemudian memukul pos polisi di Garduanim tersebut. Alat yang dipakai memukulnya menggunakan potongan besi. Kemudian barang bukti yang akan kita serahkan bersama dengan tersangka ini ke kejaksaan, sepatu, ya, sepatu mana? Ya, ada sepatu, kemudian ada celana panjang, ada jaket,
ada sepeda motor yang terpecahan asbes, kemudian ada besi, ini besi ya, kemudian satu buah botol bekas air mineral yang dipakai untuk beli bensin, kemudian ada jumper, ada celana pendek, ada ikat pinggang, ada celana panjang. Baju-baju yang dipakai ini atau pakaian yang dipakai ini adalah pakaian yang dikenakan pada saat yang bersangkutan melakukan perusakan. Dan ini kaitannya dengan video. Kemudian penerapan pasal yang telah disepakati dengan kejaksaan, tersangka B dan C, ini pasal 170 ayat 1 KUHP, ancamannya 5 tahun 6 bulan. Kemudian pasal 406 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP, ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan. Sekali lagi, yang 170 ancamannya 5 tahun 6 bulan, yang 406 ancamannya 2 tahun 8 bulan. Untuk tersangka CF dan A, pasal 187 KUHP, junto pasal 53, junto pasal 55 KUHP, ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Kemudian pasal 170 ayat 1 KUHP, junto pasal 53 ayat 1, dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan. Jadi yang CF ini ancaman hukumannya. Yang CF yang ada di belakang saya ini, ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Jadi mereka-mereka ini berada pada tempat yang salah, pada situasi yang tidak pas, dan pada komunitas atau pergaulan yang tidak pas juga, sehingga mereka terpaksa harus berurusan dengan hukum. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi unjuk rasa yang berakhir dengan anarkis, sehingga harus ada yang mempertanggungjawabkan secara hukum. Unjuk rasa boleh, tetapi harus tetap dengan yang damai. Saya kira itu. Ada pertanyaan?